We'll be right back.
Oke, halo guys, welcome back to Dana Mini Turnamen Mobile Legends Bang Bang Championship. Halo, selamat masih pagi bersama semua. Aku Erza dan partnerku ada Gio juga pasti ya nemenin kalian di hari ini babak Grand Final za. Babak Grand Final, tapi sebelum Grand Final kita punya bronze match juga nih Gi. Betul. Dua tim yang akan bertarung setelah kemarin kalah di babak semifinal harus merelakan posisi mereka untuk berada di bronze match, yaitu Zero Crew dan juga Tentukan. Dan di upper break di grand finalnya ada Mas Bro Capybara melawan Lurking Legends, yes. Yoi. Dan ini best of three series, sama seperti di semifinal kemarin. Kalau kita recap sedikit, Working Legend 2-1 ketika di semifinal pertama cukup mengalami rintangan, tapi di semifinal kedua juga bisa dibilang keras banget ya, sampai 30 menit kemarin kalau nggak salah ya. Oke. Nah, menurut Gio sendiri nih, kalau dari di bronze match ini kira-kira mana tim yang lebih diunggulkan? Bronze match ya. Megang ke arah Tentukan sih kayaknya. Tentukan sih. Soalnya kemarin lawan finalis kita aja lumayan keras, walaupun emang akhirnya 2-0 ya, cuman perlawanan yang dia berikan ini ngeri-ngeri lah. Karena sebenarnya tuh karena Tentukan itu dia top up diamond di Dana. Oh gitu. Betul. Karena di Dana ada voucher Google Play senilai 10.000 yang bisa diklaim. Wow. Dan bikin transaksi Mobile Legends bank-bank kamu di Google Play jadi lebih hemat loh, Gi. Oh iya. Betul. Wow. Kalau di in-game Mobile Legends akan ada All-Star Mega Sale yang kasih diskon 50% untuk semua item di Mobile Legends, dan bisa dibeli cuma satu diamond untuk skin-skinnya. Keren banget kalau begitu. Nah, katanya kamu punya giveaway. Betul, hari ini pun juga aku ada giveaway buat teman-teman semua yang di manapun kalian berada. Caranya gampang banget. Kalian tinggal nonton dari awal sampai akhir. Nah, nanti pertanyaannya seputar game ini pastinya, dan ada skin epic buat kalian. Ada 4 hari ini ya Zaya, 4 skin epic yang kita bagiin. Yes, ada 4 skin epic. Dan skinnya sih random, tapi ada berbagai seperti Harley, Nana, Moskov, Uranus, dan lain sebagainya. Nah, pemenangnya itu bakal dihubungin sama Instagram @dana.id dalam waktu 2x24 jam. Lusa. Betul. Hati-hati penipuan atas nama Dana juga nih guys. Pasti dana.id doang. Tanpa berlama-lama, ternyata Pak Produser nge-start aja nih. Nih, ada calon-calon high loss dibuang gak sih? Exchange dari kemarin kan pakai high loss doang nih. Betul. Tapi ya bisa high loss, bisa Omelisa dari seorang komputer Z, Mitch. Si Smith kalau gak salah. Smith ya.
Oh, gak salah sih Smith ya. Lu bisa makan ke arah Sicilian-nya. I will juga choose bisa. My own path. Your team okay. is picking. Sicilian dari serang Raiden. Raiden nih kemarin main Sicil main apa ya satu lagi ya? Main ya Valir main Valir ya benar Valir. Datanya orang kan exist, Hylos. Cuma bisa Hylos apa gimana sih season sih? Kalau Hylos jadi band dia main apa ya? Nah, penasaran itu, juga jadinya. Penasaran. Coba deh abis ini di band Hylosnya terus. Sekali ya sekali. Pengen tahu aja dia main apa. Tahu. Soalnya Hylos mulu. Betul. Biasanya lumayan jadi beban tim biasa itu begitu cuma bisa satu itu. Nah masalahnya ini ngeri banget loh yang diambil sama tim tentukan langsung yeah. diambil main sitar sama glue. Main sitar glue nih kan lagi OP juga nih. Kadita oke. Okay. Nih Zest Legend main baru ya. Ini Kadita sama Kadito nggak nih? Kadita, Kadito, Kaditi. Kadita. Okay. Ini cukup jarang kita lihat Kadita di tangan mereka ya. Artis oke. Okay. Oh Raiden oh. Keren. Single worthy foe. Nah dari komputer Z kira-kira bakal ambil pasti ke arah. Oke. Ambil hero dari seorang King WP ini kayaknya. King WP. Oh tapi Raiden diamanin berarti ini ya. Apa namanya tebel banget ini ya udah menjadi apa sih namanya rival abadi Ben Kari sih Friedrich. Ben Kari sih guys Ben Kari kunci is the proof that I'm still alive karena mereka mau pakai Kari bisa jadi pakai Kari Alas rontok Marty juga rontok. Cuman emang ini sih ngeri banget ya. Kalau ada Kari satu aja nih. Betul sih. Hey, your team is picking. Lilia juga oke. Okay. Betul yeah. ya kalau masih mau main high ground ya. Dave sekarang Valentina. Lilia tuh sekarang. Saya kayak kenal kayak hero siapa ya? Mana? Ada teman saya main Lilia dong kerjanya. Siapa? Ada. Kok komputer Z nih kayaknya. Namanya komputer Z. Let's go. Retail lebih. Jadi gold lane. Nih, main lane game-nya ngeri banget sih retail harusnya. Butuh gold lane satu dan butuh punya frontliner yang cukup banyak loh si retail ini. I've been waiting for too long. Ari bro. Ari kan. Satu lagi. Clock. Saber gak. Oh, XP-nya gimana ya? Clock emang ngeri sih sebenarnya. Your team is picking. Ngeri sih ngeri ya, cuman ngeri kalah ya? Juga gitu. Ada tebel-tebel di triple swap juga siapa yang mau ditangkat? Terus udah gitu ada Min Sitar. Dan Ikagura nih. Main instant kill. Dari Legend pakai ke arah Martis. Dari Raiden pakai ke arah Kadita, artinya Exyn sudah tetap dengan Hylos-nya. Muzaka ya pakai Kari, Clock pakai Saber. Oke, Valentina masuk ke komputer Z. Kalau Valentina mungkin buat kalau dari Raw Wave kayaknya. Betul, kalau dari mereka nih kayaknya aku ngeliatnya. Oh, Maxwin kah yang akan main sebagai jungler? Ya Maxwin. Maksimal menang. Wah, ini dia semifinal. Semifinal lagi. Bronze match. Dari Dana ini. Mini turnamen Mobile Legends Grand Prix Championship. NLI. Antara Zero Crew melawan Tentukan. Apakah Tentukan bisa menentukan? Apakah Zero Crew bisa menzirokan Tentukan? Kenapa kamu sih? Ketawa? Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa sih. Kamu gak siap. Bukan gak siap. Saya lagi demam. Oh, demam apa? Demam panggung. Ayo kalau gitu langsung masuk ke dalam Line of Down.
menyaksikan pertandingan antara Tutuka dan juga Zioku. Nih, apakah juara 3 itu dapat hadiah ya? Dapat dong. Sebenarnya mereka nggak juara pun, kita kan punya hadiah skin. Betul. Kita punya juara hadiah 4 skin. Ada. Juara 4 nggak ada. Thank you, ada. Gitu. Hadiahnya nah, thank you. Dia. Hadiahnya thank you, bro. Terima kasih sudah berpartisipasi. Thanks. Thanks for coming. Nah, ini di arah bawah masih ada aja The Lucifer dengan glue-nya. Yang kita tahu sendiri dari kemarin ini salah menjadi salah satu punggawa dari tim bentukan. Yap, yap. Dan ini Lucifer kemarin sebenarnya kalau dikasih Yuzhong bagus banget ya. Kalau kita berkata di sini final kemarin. Cara dia masuk, cara dia sabar nunggu dan masuk ke arah backline dari tim lawan-lawannya ini sangat baik banget. Oh, hampir saja. Waduh, Fear of Glory-nya gak benar, tapi malah tersebut tercipta. Satu poin kill berhasil dikantongi oleh Karin sini. Dan ini bukan hal yang baik pasti untuk mereka, karena first blow diberikan kepada sang god laner, Lucifer. Kali ini benar-benar mencoba untuk rusuh ke arah clock. Buat mengambil, wih, dapat lagi Lucifer-nya. Wah, gagal level 4. Meledaknya pas. Meledaknya pas. Tertake down. Iya. Nih, karena ada Maxwin di sini. Mulai bangkit seperti ya dari teman-teman tentukan. Mereka harus coba untuk rusuh lagi karena clock. Clocknya belum level 4. Wah, diambil lagi. Benar-benar dibuat gak bisa farming si clocknya. Si farming ya, karena mana ada. Karena dia menggunakan cyber. Terlalu dini untuk di pick seorang cyber si, bahkan dengan adanya glue dan Winchester di early pick-nya. Mulai ada kerusuhan. Split dari Lucifer harus coba untuk melakukan satu flicker untuk mundur karena bisa aja decimation yang muncul dari Raiden. Selain mulai split ditunggang ini begitu aja. Mulai turun Lucifer ya. Lucifer. Kayaknya harus berhati-hati dengan punya flicker lagi. Ya, bukan cuma untuk menemukan juga di arah Charlotte kan. Atau yang pertama, Kukis kalau udah dikeluarkan, ada satu spin off dari akhirnya. Wah, poin. Di put up, tapi sayang sekali. Waktu mulai juga, kompetensinya. Bakal coba dikeluarkan diri, kamu kills dia berada di tangan dari sosok Maxwin. Pivot triple kill, Rezen, dan akhirnya, bad player hilang terkapar di area tertutup. Ini gak bagus banget sebenarnya buat dari tim kiri, karena gini, adanya Kadita, adanya Kari, adanya Martis, dan adanya Saber akan terblokir penggunaan skillnya dengan adanya seorang Winchester dari tim tentukan. Ini sangat berbahaya dengan seluruh deck yang dimiliki oleh tim Zero Crew untuk masuk gitu ke arah backline dari tim tentukan. Since dari tadi mulai kelihatan gerak geriknya. Oh, nakal banget Maxwin dari tadi. Parah ya Maxwin dari tadi ngerusuin buat dia berani. Dan levelnya perbedaan udah kelihatan buat 2 level. Coba iya, 2 level. Nah, kemarin kamu keluar bahkan triple swipe pasti rasa geli-geli. Menuju ke arah purple buff Maxwin. Benar-benar coba untuk kerusuhan bisa dibantu. Dapat pula untuk seorang Maxwin. Ya udah kalah auto tuh nih. Nah, ini Maxwin siapa ini? Coba. Ya, kamu CBH, cuma Silos, langsung Vengeance. Panik-panik ajaib. Panik-panik, miracle. Miracle? Miracle, panik. Heavy crossbow, belum terlalu damage sih dari sini. Ini otot-ototannya udah kalah banget sih. Karena dari hero sendiri udah bisa semena-mena dan gold difference, gak bohong. Pak Profesor ini kayaknya udah ngerti dia sedikit-sedikit tentang Mobile Legends. Keren. Keren juga. Udah mulai ini ya, hatam. Raiden, empat kali doang Raiden. Ini tumbangin begitu aja tangan si Per. Nih, kalau kita lihat-lihat ya, perbedaan gold udah jauh. Perbedaan level jauh. Juga jauh. Udah beda 2 item ini. Iya. Lihatnya sembernya baru jadi dagger. Kan. Terus helmet udah ada di tangan dari Maxwin.
Arinya mau bikin ke arah DHS gak jadi-jadi. Sedangkan Iritel udah punya Windtalker. Ini perbedaan signifikan. Sangat-sangat terlihat. Perbedaan level juga sangat terlihat. Ini ya bisa dibilang early game yang one-sided sih sebenarnya. Betul. Apakah si Windtalker ini sebuah angin yang berbicara? Wah, angin yang berbicara. Terus buat jadi kopi. Action. Buat action yang benar-benar berdosa harus ditunggangkan. Damage dari Smith udah gak ada obatnya lagi. Betul. Ari di atas dia nih udah boleh pilih di sini. Aduh, apa yang harus aku lakukan ya? Kasihan ini. Nah, rusuh terus, dan satu kosmetik dikeluarkan, tidak berpengaruh apa-apa. Perbedaan level yang signifikan, klop, ada satu Fear of Glory, menarik ke arah Exit, tapi lihat bagaimana dari sosok pencitarnya, gak bisa menghalau lagi damage dari Kari yang begitu menyakitkan. Nah, kita tahu, semakin tebal ilonya, semakin menjadi santapan lezat bagi sosok Kari mulai hadir, tapi ternyata, ada ikan paus, Astagon Dragon. Produser kepencet ternyata ya gini ya. Ternyata tangan Pak Produser tadi mau mencet gold. Saya pikir Pak Produser udah di luar kepala. Iya. Kirain ada telepati sama player ya. Itu kayak lagi sayang-sayangnya tapi tiba-tiba anakku, kamu harus kuliah di luar negeri, LDR lagi. Iya, tiba-tiba ya muncul itu. Masih ada harap Max Win. Tapi lu bisa ganti. Enggak kuat, lucu banget. Kompetensi masih buka-buka aja kalah semua artelnya di arah bottom lane. Tapi kita semua masih kepikiran. Wah, waduh, itu pistolnya ditarik lah. Itu dulu Betul. Nah, ini kalau kayak gini, ini pastinya udah one-sided yang belum bisa terbendung sih. Karena dari tim Hero Crew masih aja mencoba gimana caranya mendobrak barisan pertahanan dari tim tentukan tentunya. Iya, dan satu menit lagi menuju waktu pertama. Dari segi gold, udah jauh banget. Menit 8, bedanya udah 6.000. Betul. Apa ya, ini beda 6.000 sih udah cukup kepalahan harusnya dari Klopp. Jadi Klopp masih level 9 lah. Kacau sih Klopp level 9 sih. Betul. Wah. Kok tahu ya? Bukan ya, mungkin lucky guys karena kan lagi mau jalan pakai skill 2-nya. Iya. Cuman kenapa dianya diem ya si Kak? Dari kaditanya ya. Pasrah gak sih? Istilahnya. Apakah dia masih ngerasa ke paus? Aduh. Nih, di perpobak diurusin lagi tuh kayaknya tuh. Kalau dilihat-lihat tuh. Si Max Win. Ya, emang gak bisa. Udah emblem jungle tebel. Mau ngapain? Oh, ada miscall tapi ketul swap. Membuat dari kita disini. Jadi bisa nyetir dari sisa hari. Lalu nyetir di mana? Kita harus ngeliat masuk ke satu player tapi robot di arah belakang sana yang mencoba mencari masuk ke Max Win cedar masih dapetin ke arah satu kaditannya ke depan double kill masih bisa diamankan gak dapet double kill tapi ya tuh arena akhirnya tersyata 1v1 situation bisa main Outfielder Z akhirnya membuat dari kadinya tersyata sudah dari Raiden nih apa yang kira-kira Raiden ingin lakukan dengan adanya Lord yang sudah dipukul-pukul aja dari tim
tentukan tentunya. Oke, okay, nggak ada yang diharukan. Dia hanya berdoa agar lordnya nggak pindah ke bawah. Iya, dia di bawah aja itu dia tadi. Betulnya sama Lucifer. Ah, jarang lihat dari Raiden kayak join the fight ya. Dan dia pakainya ke arah Inspire agak lumayan unik ya. Karena dia ingin menginspire nusa bangsa. Inspirasi. Betul. Lihat Raiden dengan segala jenis motivasi dan juga inspirasinya yang mencoba menyelamatkan diri, dan ternyata 3 player yang menghadang dirinya. Buat dia akhirnya terkapar lesung. Ini membuat dari teman-teman tentunya Zero Pro tentunya sebenarnya udah langsung wah pede banget apa tuh. Wah, sebenarnya berharga itu lesson first call ditambah dengan satu Spear of Glory. Ini jadi combo-combo yang benar-benar asik banget untuk Winchitar. Betul, Winchitar nih kalau udah late game gitu, kalau udah pede bahaya malah. Karena skill satunya narik apa juga kena, karena orang kan posisinya udah fix gitu, defense ya di situ, tak pindah-pindah. Oh, waktu yang ketinggalan sampai tuh Raiden hari dunia ya. Wow, 4-0 ini bukan hal yang baik untuk Raiden. Ini dia nggak punya escape dari sekarang Mortal Coil yang digunakan, nggak terlalu impactful. Ini juga dari King BP TikTok, nggak ada niat untuk pulang. Ende banget dia untuk mencari siapa yang bisa dia tarik. Akan ada sih. Oh enggak, akan mati dia. Jatuhnya sotoy. Jatuhnya udah congkak. Sehebat-hebatnya kamu beristihar, tapi karena kamu sombong, tidak akan bisa mendapatkan King BP TikTok. Kalau Anda tetap sombong, ingat masih ada yang bisa melakukan point kill kehadap dirimu. Wah, ada purify tapi ternyata purify tidak purify apa-apa karena komputer Z tetap ditumbangkan oleh clock, akhirnya clock. Karena baling-baling bambunya tetap masuk. Benul. Baling-baling bambu. Pukul-pukulan sampai lebaran haji dari dulu sih pada Raiden. Ini mengingat banget. Ini udah tanggal 19. Apakah mau diberesin di tanggal 19 atau 21 ya? Ada King Soldo, ada Roman belum. Lagi-lagi di latar itu saja. Wah, mid shutdown begitu saja juga, dan double kill bahkan kalah Legend. Menuju ke arah belakang sana, Raswin coba mendapatkan karak lock, tapi ternyata Legend menjadi target operasi. Datanglah Kari di sini langsung bermarah bahaya apa terjadi. Karena Kari untuk mid, begitu ke sana ke shutdown juga, dan lihat bagaimana dari sosok Pedri yang gak bisa bertahan lebih lama lagi. Wow, ini katakan momen kesabaran menjadi kunci dari Zero Crew. Zero Crew, okay, mencoba mengejar ketertinggalannya dari segi gold. Mereka telah mendapatkan sekarang sampai saat ini 39.000. Jadi ini udah ngurangin sekitar 2.000 gold difference dari sebelumnya. Nah, untuk dari XP sendiri, mereka harus mengejar juga ketinggalannya, bahwa dari seorang jungler, dari seorang clock, harus sudah bisa mengejar level dari arah seorang Maxwing. Tapi dengan PD-nya, mereka masih mereka coba buka ke arah lock. Ini mereka udah punya momentum sih. El momentum ada di tangan mereka setelah tidak mau wipe out momen dari pemberitahuan. Cuma tetap dari segi gold masih tinggal menentukan, maka ada dari konsil yang dikeluarkan. Cuma untuk mencari-cari informasi di area rumputan, ada sokap nih rumput tuh. Dan Lucifer selalu berada di garis depan bersama dengan Bebel. Lihat bagaimana Raiden akhirnya bisa dikeroyok masa. Membuat akhirnya kehilangan satu player. Jadi charge dapetin lordnya harus lebih besar. Karena rumput tidak bergoyang. Tentu belum ada orang. Tidak ada orang. Mau kemana? Karena biasanya digoyanginnya kan sama gitu, Mas, sama Fredrin gitu kan. Orang gak ada. Jadi goyanginnya sama Hylos. Hylosnya tapi kuda, terlalu... kuda. Hylos kan kuda, bukan orang. Bener juga. Ini kayaknya mau didobrak aja dari segi pertahanan dari tim
Zero pun. Sambil ngomong, Anda sudah dikepung ya? Tidak berapa? Anda sudah dikepung. Serahkan diri Anda. Di belakang tuh. Di belakang. Lagi yang sangat baik dari seorang vlog. Oke. Kira-kira, dua hilang sekarang. Vlognya juga hilang. Karena ada pertukaran. Bisa ada exit. Jadi ada pada sebuah yang dilakukan. Di musiknya gue dapetin siapa-siapa. Dan bahkan exitnya bakal coba untuk ditugakan orang-orang. Ini tentukan. Di modal besar dari Dr. Z. Lihat deh. Ini semakin karena late game, semakin nyaman lagi untuk karir. Ya, dia salah decimation. Decimation, harusnya ke Valentina bro. Tapi dia masih bisa menyelamatkan diri. Nih, Smith gak boleh sampai tumbang duluan sih. Dia harus sudah mulai memperhatikan gerak-gerik clock. Nah, itu makanya tuh, itu tadi kelebihan nih. Kalau decimationnya harusnya diarahkan. Iya. Tapi kekurangan jika decimationnya pencet-pencet wae. Asal-asal mencet wae. Yang penting mah orang multi. Yang penting mah cucuk-cucuk. Cucuk-cucuk. Beda, Pak. Beda ya? Beda. Nah, Gio. Ini kalau dari kamu nih kira-kira prediksi lah. Apa yang bisa terjadi kepada Zero Crew untuk mereka paksa ke arah win the game. Nah ini kayak gini sih. Susah juga nih, susah. Nah ini yang terlalu maksa benar kata Elza. Dia kayaknya sebaiknya bakal coba untuk kabur. Di karinya ini udah dikasih makan terus dari tadi yang membuat dari teman-teman. Iya. Nah tentu kan makin kerusahan lah. Jadi pede banget Maxwing, udah maju-maju ke depan, pede banget sama dengan tim BP Tito. Mungkin dapat karinya, Ini gold defense sudah masih mulai bisa mendekat loh. Udah yeah, cuma tinggal beda 2000. Karinya artinya harus di respect banget. Wah, bisa. Bisa. Kita harus menyelamatkan diri, tapi clock dibalikin dengan ultinya sendiri. Asalkan ultimate-mu sendiri, terus mau swap kari. Kari-kari, ya kari. Bahaya banget karinya. Oke, ini dari tangan dari sosok kamu juga. Tapi tadi, Exims tidak sengaja ter-takedown, kalau kamu sadarkan. Iya, saya lihat. Tidak sengaja ter-takedown, padahal dia mau cabut itu. Tapi tidak sengaja ter-takedown. Saya no comment. Wah, kalau gitu. No comment. Nih, kari sih, isi gini-gini. Wah, keren. Itu kari sih, terus hati-hati dengan kari. Kayak ada satu sosok yang tadi taruhnya di luar jari. Sebenarnya cuma terdiri dari satu King's Call yang dihasilkan. Waktu itu siapa pun, aduh satu karinya, woi kari woi. Kata yang lagi main sana tuh, nah Immortal kita, kari yang butuh semangat. Immortal kari karinya bisa juga. Oh, triple swipe. Keren banget, Clock tahu mana orang yang tepat. Dan kali ini, wah ini bisa rata loh. Bisa, ini bisa rata loh. Bisa. Ya tapi ada Lord, ada kan ada Lord ya, mereka nggak bisa terlalu overcommit juga. Karena mereka terlalu overcommit ya, mereka harus kehilangan dari segi base turret-nya. Ya, ini yang aku bilang. Kesabaran adalah key. Ini kenapa? Kenapa? Kenapa Valentina, kenapa? Iya kan? Kadang-kadang bingung juga ya mak finishing touch, finishing touch yang dimiliki ya. Posisinya iya, kan? Tiba-tiba, gampang panik. Betul. Mereka udah owning tiba-tiba sejak karinya jadi. Ada sedikit kepanikan ya sekarang. Tapi gold difference-nya ya udah semakin dekat lagi aja, tinggal beda 1100. Dari segi item memang sudah mirip-mirip aja sih. Gak ada perbedaan. Adanya hanya pembuktian di arah dari war yang terjadi di Land of Dawn berikutnya. Doi, nggak tahu ya bakal pembuktian kita suka King BP. King BP jadi mati 10 nih, lihat-lihat nih, kenapa nih King BP nih, kau belum tahu nih? Karena dia dipanggil sama guru BP tadi. Benar juga. Raja Bambang Pamungkas. Betul. Kari ini. Ini kondisinya jaga kari. Oke, tahu harus ngincer ke arah Smith. Ya itu bakal menang. Sama jaga ego.
Agak ya, gak boleh terlalu overcommit. Iya. Karena kalau untuk tentukan bisa terjadi ini. Iya. Kalau buat tentukan ya mereka harus stick together. Mereka harus bareng-bareng ya kan. Oh, Kari, ya, Kari enggak boleh buka di depan kayak gitu sih. Iya, benar enggak? Tahu enggak? Kari kalau buka di depan kayak gitu ya ini yang bisa terjadi. Udah bisa di end. Smith enak banget udah tinggal wang-wang. Cek, 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 komputer sih. Tiba-tiba jadi Kari tuh gue lihat. Iya. Wipe out deh akhirnya. Iya. Ini akhirnya. Sabaran yang tadi aku bilang. Main tuh tenang. Baru dibila Kari yang sih jagain. Alon-alon asal kelakon. Kalau kata Pak Produser. Menang deh kan. Menang deh. Itu kosong dari tentukan. Coba sebenarnya gamenya nggak harusnya se-hard ini. Betul. Tadi kan udah owning sebenarnya 8.000 gold. Tapi mereka nggak tahu cara gimana finishing touch-nya, jadi ya jadi lama, terus juga jadi apa ya, dia ada blunder-blunder yang dilakukan, terutama dari King BP TikTok yang tadi. Raiden nggak bisa sih, dia terlalu banyak ngebuang dari resource tubuhnya dia kepada tim tentukan. Yang dimana ini menjadi ATM berjalan untuk tim tentukan untuk men-take down ke arah seorang Raiden. Nah, iya, dengan penggunaan ya? Inspire di arah Martis, nah dia ini jadi kehilangan satu escape mechanism yang begitu penting, yaitu sebuah flicker yang dimana sebenarnya dia bisa menggunakan untuk lari gitu. Dia aja bikinnya karena War Axe sama Bloodlust ini kan udah bukan item meta untuk Martis lagi ya sekarang ya. Betul, karena dia pun juga tidak melakukan sebuah split push. Iya. Kayak buat apa gitu item ini? Tapi juga katanya apa? Katanya tuh dari tim Lucifer nih. Habis ini katanya enggak mau main ini, Blue. Oh iya, kenapa? Dari kemarin kemarin yang main Mas Blue Capybara. Itu ya, menjadi counter yang paling mengerikan sebenarnya, mimpi buruk bagi tim tentukan tentunya. Nah, dari Gio sendiri nih, kira-kira untuk next game-nya apa yang harus dilakukan oleh tim Zero Crew? Pelajari item. Hero-nya ditingkatkan dan juga komunikasinya lebih baik, karena jujur Raiden di sini agak benar-benar misplay-nya sangat-sangat luar biasa. Nah, betul. Raiden biasanya taruh di mid lane kan Raiden kemarin ya? Betul, Cecilion. Iya, sekarang ada di XP kayaknya jadi bukan di role aslinya dia sehingga dia enggak bermain maksimal. Jadi mungkin ya. Betul. Bolehlah Raiden kembali ke posisi aslinya dia. Karena maksimal tuh hanya milik Dan lagi. Betul. Jadi kemaksimalan kalian dalam menggunakan sebaik-baiknya voucher diskon 10.000 dengan top up di Google Play menggunakan Dana ini sangatlah maksimal, karena Dana akan selalu memberikan yang terbaik kepada komunitas dari Dana community sendiri. Nol. Nah, dari kita sendiri, kita pengen coba informasikan juga ke kalian bahwa akan ada 4 skin yang akan kita giveaway di hari ini. Tapi aku pengen ngeliat dulu nih komentar-komentar dari teman-teman di YouTube Dana yang menonton secara online. Betul ya. Bagi 4 skin epic, semuanya epic. Jadi skin yang bisa kalian bisa mengangkat derajat skill kalian. Betul, skin on, skill off. Tim biru win. Bang, ini turnamen gratis. Kalau gratis boleh daftar enggak, Bang? Masih bertahan menonton dari awal sampai akhir. Tim biru win, salah prediksi. Boki boki. King Muzaka, let's go. Kita mau bagi-bagi kapan nih, Sa? Enaknya, Sa?
Ya, kasih dulu lah like-nya sampai 20. Oh, baru okay. Deh, kita bagi-bagi deh. Si essence-nya. Terus jangan lupa nih yang nonton, share juga ke sanak saudara kalian. Untuk selalu menonton Dana Mini Turnamen Mobile Legends Bang Bang. Karena akan banyak keseruannya, banyak giveaway-nya, dan juga ada vote untuk tim favorit yang bermain di Dana Mini Turnamen Mobile Legends Bang Bang. Nah, jangan lupa juga di description box kalian bisa join komunitas Discord dari Dana sendiri untuk dapetin informasi-informasi tentang turnamen Dana Mini Turnamen Mobile Legends Bang Bang selanjutnya. Betul. Ya. Nah, apapun pakai Dana. Betul. Benar, apapun pakai Dana. Betul. Karena kalau nggak punya Dana, nggak bisa melakukan apapun. Betul. Betul. Kamu mau beli skin, nggak punya Dana, sulit tuh. Nah, ini ada kita... Ada yang kena ini nih. Kenapa? Itu tuh. Sabar. Lagian juga, apa namanya? Abis ini kan Bang, kita masih ada partai puncak nih. Bang, aku masih mau ada. Like pakai semua HP di keluarga. Keren. 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 Bang mau minta skin aku. Ya udah, kamu harus nonton nih Lan sampai kita kasih pertanyaan dengan adanya 20 like di tayangan ini. Betul. Nah, ini kita kan udah mau mulai nih lagi nih. Game kedua. Kalau menurut Erza gimana, Za? Kalau menurut aku ya dari tim Zero Crew harus benar-benar sabar dalam mengambil keputusan hero. Draft pick harus dijaga. Karena ya nggak main-main. Apa yang mencoba dilakukan oleh tim dari tentukan ini benar-benar real deal. Mereka nggak ngebiarin atau nggak mencoba memberikan sebuah space di mana tim dari Zero Crew untuk makan ke arah backline dari mereka. Bahkan backline dari tim tentukan tadi di war terakhir bisa kita saksikan dia ngeflank dari arah bawah. Ya, tapi jadi kalau secara positioning harus benar-benar dijaga juga. Wah, loss setter di band gimana ya? Gue penasaran banget sih kalau Hylos start di bed. Betul. Nah, dari awal loh. Kalau dia emang cukup mahal ya. Apalagi ya, mereka selalu ngasih exchange ini Hylos di first pick selalu tuh. Langsung request. Nih, naikin gua gitu. Malah menarik deh untuk dilihat kalau exchange hero-nya di band. Betul. Dia main apa ya? Kira-kira apakah dia tetap main Mobile Legend atau dia pindah game? Betul. Nah, Bapak produser udah bisa dimulai dari kan? Oh. 3 menit lagi kita akan mulai game-nya, guys. Kira-kira 3 menit kita bisa main tebak-tebakan enggak nih, Gi? Coba kita main tebak-tebakan yuk. Hero apa yang kalau diambil exchange itu kan bukan tebak-tebakan. Tebak-tebakan tuh kayak pulau-pulau apa yang lucu terus. Apa tuh? Pulau Wak. Pulau. Masih siang, masih pagi lagi nih. Iya kan? Tuh. Coba dong, kasih dong. Kamu kan katanya punya banyak tebak-tebakan very very funny. Saya kan tebak-tebakannya lipir-lipir biasanya ya. Tidak cocok untuk kalangan on air. Iya, tidak cocok untuk di on air. Oke. Tapi saya siap kan terima. Saya enggak siap. Oh. Kamu yang enggak siap ya. Saya enggak siap dong, jelas dong. Pak, penasaran nih. Tebak-tebakan. Penasaran mulu. Iya, tebak-tebakan ya yang sisi-sisi aneh itu boleh dikeluarin gak ya? Enggak dong. Sadar diri dong. Kenapa sih emang?
Jangan dong. Aneh. Masih mau kan di bulan depan? Aman aja. Oke. Okay. Masa kita harvest moon lagi, guys? Kan enggak. Aduh, farming terus ya. Cocok tanam terus. Nah, tapi dari Gio sendiri kira-kira game 2 nih siapa yang bakal makan gamenya? Kalau dari tentukan enggak kebaikan blunder sih bisa belum tentukan lagi ya. Iya. Blunder bisa. Tinggal gimana mereka enggak panik, mereka enggak terlalu overcommit, overconfidence bahaya banget. Karena tadi kejadiannya gitu, overconfidence akhirnya membuat mereka mendapatkan banyak kesulitan ketika berhadapan sama teman-teman dari Zero Crew. Betul. Nah, ini kata Pak Produser udah banning ya. Oke. Okay. Gak usah diomongin di sini dong, Zah. Ya biar teman-teman ini tahu siapa produser kita. Barusan Bapak Produser ketawa ya. Guys. Time to drop the beat. Iya, barusan Bapak Produser berapa sih, guys? Jadi apa yang dilakukan Bapak Produser kita sampaikan ke kalian? Betul. Karena Bapak Produser kita ini memiliki draft yang cukup unik. Kenapa? Kenapa Produser kita punya draft? Iya, karena dari segi tawa, segi candanya, lama-lama masuk ke arah canda-canda dari seorang Gio ya, guys ya. Apa sih? Joy-nya di band. Melisa. Joy sama Melisa. Glue-nya gak dilepas untuk seorang The Lucifer. Om Faramis. Hylos-nya kalau diambil gimana? Kenapa ambil Hylos dong? Ambil dong. Jangan kasih accents dong. Iya dong. Kadang tuh saya suka sedih gitu sama orang yang cuma bisa satu hero gitu loh. Iya. Yeah. Kenapa dia nggak bisa dua? Choose my own path. Banyak. Apa dua? Dega stun lagi. True love. Pan dua. Is like blood. Oke. Pan yang dua sa? My mission is to protect. Yang dua adalah hero yang dipick nih dari Carmilla dan juga Hylos. Waduh. Ani. Jelas lagi dan lagi selalu. Call juga. Sitar. Terus juga ada. Pemain sitar selalu dikasih sih. Nih ya. Carmilla nih buat Lazen. Udah tahu ini main sitarnya penyakit. Sitarnya juga dia enggak bikin full damage full tank lagi. Dia bikin cara full damage. Desan enggak tebel di depan. Betul. Irita si lagi Smith, dari seorang Smith. Arlo tapi ya. Chat Lloyd. Untuk Raiden, akhirnya Raiden. Something new untuk Raiden nih. Nah, Raiden begini doang, kembali ke posisi aslinya. Betul. Jadi mid laner. Betul. Enggak. Jadi XP laner. Susah juga kalau nggak tahu item. Sini belajar sama Pablo. Buat Gio kok coba-coba. You should. Smarties kalau gitu. Adrian di ban. Masih ada satu jungler yang bisa diambil ya. Martis masih bisa. Kalau emang mau di ban sama-sama belum punya jungler. Ambil Parsi enak juga sih sebenarnya. Gue cetari. Iya emang boleh-boleh sih. Dari Muzaka. Betul. Dibilang Muzaka tuh gendong habis. Betul. Dengan seorang karinya. Nomor masih ada. This is in despair. Nomor 4 semuanya magical ya kalau bisa dibilang ya. Betul. Parsia kan. Mantap nih ada Parsia. Satu lagi butuh jungler yang bisa masuk belakang ya Martis atau enggak Akai bisa jadi pilihan. Hellcat bisa jadi pilihan. Hellcat juga. Mengingat ini tipis-tipis. Akai. Now Akai enters the scene. Parsia. Ini si kiri. Bagus ya semua line up-nya bagus. Solid banget. Segi. Ya. Lalu. Jujur kalau ngeliat Hylos nih apa ya?
ada rasa dengki gitu saya ngeliatnya. Iya, ada rasa dari awal season, dari turnamen dalam turnamen mawar di Premier League ini, Hylos adalah hero dengan pick rate paling tinggi, saya bisa bilang. It is better to be feared than loved if you cannot both. Semuanya match, coy. Kanan nih. Ada all match terakhir. All match. Ini sih Athena Radiant udah cukup ya untuk membendung semuanya. Iya. Yeah. Dan nge-push akan sangat berat. Iya. Yeah. Agak lain. Ya, ini mungkin mereka punya strategi tersendiri. Betul. Yang membuat mereka akhirnya pede dengan apa yang mereka amankan sekarang. Kalau aku melihatnya, mereka lebih ke arah percaya dari Kalmagis. Tapi kalau dari grafik sendiri, menurut prediksi Bung Gio di lokasi, kira-kira lebih ke arah tentukan atau zero clue? Bukan lah. Lebih balance dan lebih on point jika mereka buat Athena dan juga Radiant sebenarnya beres. Lagi clocknya di sini ya menggunakan ke arah Nathan dengan killing spree bukan ke arah emblem magic, jadi ya kita bakal lihat aja bakal seperti apa. Dan Muzaka yang akhirnya menjadi jungler untuk game yang kedua, ketukaran posisi ternyata ya. Yes. Dia King back at the top. Clan of Dawn sudah datang. Game kedua kita semifinal bronze match. Game pertama sudah digunakan oleh teman-teman Tukan ini. Apakah di game yang kedua Tukan akan menentukan, bisa menentukan posisinya menjadi juara ketiga dari Dana Mini Tournament Mobile Legends Championship 2023. Awal-awal ya pasti masih sepatu, masih belum ada hal yang selalu signifikan untuk bisa diamankan untuk dari itemnya. Dan bagaimana play? Sudah mulai ada krimis-krimis. Tatan di sini harus susah juga sih. Tatan harus level 4. Mereka harus kejagain Nathan harusnya. Exins belum turun-turun karena bottom lane. Exinsnya mana ya? Exinsnya? Hah? Iya juga. Ya? Oh iya itu dia. Oh iya, ke double iconnya. Nah dari seorang Smith dan King BP TikTok masih mencoba aja. Belum ada follow up lanjutan untuk ke arah Nathan. Tapi Exins sudah menunggu di rerumputan untuk mendenai pergerakan dari seorang King BP TikTok. Diversion coba untuk dilakukan. Swinnya mengejar ke arah belakang. Karena ada headbutt. Dan satu, wih, retribution di pop up. Nih ya topi di retri. Info yang sangat bagus karena turtle akan hadir dalam beberapa belas detik lagi. Cuman yang jadi masalah adalah Exins berhasil ditumbangkan oleh teman-teman. Cari, tentukan. No retri, no problem karena yang penting untuk Amon yang enggak dapat level yang mumpul dilihat. Amon yang masih level 3. Karena dari maksimum level 4. Bakal pede untuk maju ke area turtle yang pertama ini. Dan balik lagi, emblem jungle yang gak pernah terkontes dari tim bentukan ini. Ini akan menjadi momok yang sangat bahaya karena apapun secara objektif bisa sangat dengan mudah. Milaim coba menyelamatkan diri, ada Andrew Shard, tapi sayang Andrew Shard belum on point terhadap Parsha. Jangan kena aksi, coba menyelamatkan diri, tapi di sisi lain Smith udah hadir dengan adanya heavy crossbow ditambah dengan skin akan menambah pasifnya kembali. Walasih dulunya, tapi ternyata itu sosok dari Emon yang masih bisa selamat. Ya, di bawah masih aja seorang clock, oh clock tuker roll dengan Muzaka. Clock mengamankan ke arah seorang Nathan. Tapi menurut Bung Gio sendiri, ini Clock apakah benar keputusannya dalam mengambil emblem asasin? Iya, itu yang tadi sempat kita bahas di awal-awal. Ya. Apakah keputusan naturalisasi ke timnas Indonesia ini baik atau enggak gitu kan? Betul, nah, itu salah satunya. Nah, kalau dari killing spree ya, killing spree kayaknya enggak deh. Harusnya dia gunain ke arah magic worship atau yes, ke arah yang discount. Discount, mystery shop. Mystery shop, betul.
supaya apa? Supaya dia dapat duit lebih banyak, bisa lebih cepat jadi item. Memang karena Nathan ini memang hero yang butuh item. Iya, yeah, dan dia build-nya ternyata karena fisikal, dan dia, ini kan bisa disalah item juga kalau dilihat-lihat dari story-nya. Lagi keluarin ke arah belakang, heavy spin, menjebak ke arah exit, dan sisi mau pergi tapi sudah kita kejepit di ruangan yang tidak enak. Tapi berhasil kebakar, kaki gitu, TikTok juga hilang. Kadang ada endless shard yang dilakukan. Nah, ini satu ditukar dua, bukan hal yang baik, pasti itu anak-anak tentukan. Apakah dari teman-teman tentukan masih mau untuk grinding ke arah Emen, tapi ternyata tidak? Dari segi tim tentukan masih mau bersabar, dan karena akan ada turtle yang muncul di Land of Doubt. Dari kamu nih, Gi, ini kira-kira siapa yang dapat turtle nih? Harusnya Akai ya, gak sih? Dia pegang ke arah Demon Slayer. Di level juga kalah dari Amonnya, kalah satu level, tapi tergantung. Kalau tipenya mau dilakuin sebesar ini, ya mungkin beda cerita. Ada Feather Ice, tapi dia pop up. Tembak apa? Nostra S, dapet 2 orang. Exit-nya hilang, ada Heavy Spin, dan kali ini jadi set begitu ya turtle-nya. Menuju ke arah sosok dari Carmilla. Nilainya di take down. Kira 2 hilang. Terpancing sudah, terpancing mania. Kira membuat mantap dari teman-teman. Ditentukan berhasil mengamankan turtle dengan selamat. Betul. Apakah turtle-nya bergula? Benar dong. Bergula? Kan bergula. Kamu bilang manis. Oh iya, udah juga. Turtle-nya coklat. Turtle-nya ganteng. Apa? Turtle ganteng. Parsianya masih aja mencoba mengganggu-ganggu dia. Midlane. Karena dari seorang Parsa ini bisa menjadi sebuah senjata berbahaya yang bisa ranking atau TikTok terlalu dalam sendirian. Tapi follow-up-nya cukup baik dilakukan oleh seorang Max Win, can you do it? BP TikTok minimal kalau emang mau maju-maju ke depan ya bikinnya full tank lah, jangan bikin ke arah full damage kayak gitu. Ternyata itu kalau ada serangan dibalikkan keadaan ya, double kill tangan Smith yang udah turun gunung mendapatkan 20 kill yang begitu baiknya, bahkan belum dikasihkan sama sekali. Ada satu tarikan dengan ada Glorious yang melakukan, dan Raiden menjadi tumbal proyek dari pertempuran barusan. Yes, masih di arah atas The Lucifer versus Legend. Ini adalah perang yang tidak dapat berhenti karena perang antara kedua orang. Wah, terus Avengers gak ngaruh apa-apa. Federal Isaac juga gak ngaruh apa-apa. Nah, dari sosok Carmilla ini ya masih bisa bertahan dengan One Last Hit. Masih dipaksakan oleh seorang Lucifer. Oh, Lucifer gak mau menyanyikan kesempatan, tapi lihat bagaimana. Jadi Avengers sebuah terjual besar Lucifernya dengan Final Slash. Final Slash. Sulit. Karena dia juga enak. Kalau memaksakan keadaan. Dan satu, Fear of Glory, Heavy Scream. Mau kemana kamu, sosok Emon? Emon, anak Punton. Masih ditubahkan begitu saja oleh teman-teman. Dari tentukan, maka pertarungan anak Emon. Satu, ada satu orang yang bakal detektor yaitu Exins. Di sini King BP TikTok, tolonglah. Apa yang bikin Corrosion Strike Pro? Anda kan Tomer. Minimal Athena Radian lah. Ada yang bikin Athena itu kocak juga. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin mereka udah di atas awan secara nilai percaya diri. Tuh, perfect turtle, perfect turtle. Dia mainkan kan? Oleh tim dari tentukan. Apakah perfect turtlean ini bisa menentukan nasib mereka dalam mendapatkan juara ketiga sepanjang perjalanan mereka, karena ini baru game kedua, game yang tidak dimenangkan oleh siapapun. Jadi anak-anak game pun, anak-anak dari Zero Crew masih punya chance, apalagi mereka punya Nathan, punya Emon juga. Tapi akhirnya ada satu Hero of Glory tertarik Raidernya, gak bisa tertarik lama di area belakang sana. Wah, bahaya ini. Itu Carmilla benar-benar mengganggu. Dapat Final Stage Lucy yang buat Ari Duin berada. Feather Isaac itu pop up. Drop dalam ancaman akhirnya Robin hilang. Exin, Exin, Ari Roy. Kamu bakal kesulitan. Exin. Dan akhirnya Exin berhasil menumpaskan orang tersebut.
Emot tawa baru saja diberikan oleh seorang King WP TikTok karena dia sadar bahwa itu adalah sebuah kecerdasan di luar logika Einstein. Buset. Yang dia lakukan. Pasti aja dari seorang Pleasant keliling-keliling sneaky-sneaky cara jungler dari tim Zero Club. Boleh prediksi nih. Jaya-jaya. 7.000 gold ya berarti dia. Ini mirip-mirip kayak di game pertama. Tapi kalau misalnya dikasih blunder lagi ya. Kalau kali ini harusnya sih nggak semudah itu untuk kembali tuh. Karena ini sih, ya. All match. Ya sih. Ini heavy speed. Keluarga, coba untuk mendapatkan satu peran di depan. Tuh, dari Glocky yang terjepit. Ada Exil juga yang bakal dihilangkan. Satu persatu member yang hilang. Bahkan tersisa dengan Raiden seorang. Bakal susah banget. Apa Gilder sudah mulai hadir di lagapan? Ini ada 20 like nih. 20 like. Di sini kita udah bisa nih kasih kalian satu skin untuk dilepaskan ke arah giveaway. Kasih tahu aja. Pokoknya pertanyaannya akan ada mungkin di salah satu dari game antara tentukan melawan Zero Crew. Harusnya dari kita-kita ya pertanyaannya, jadi aman aja. Betul. Warna apakah corak dari burung Parsia? Apa emang? Biru hijau. Oh iya. Ya. Burjo. Oh iya. Oke ya, sudah boleh berjalan di area mid lane. Oh, aku punya sih pertanyaannya. Heavy spin lebih pop up kali ini mendapatkan satu player di arah belakang sana dan diusir mundur. Dan lihat bagaimana essence tumbang untuk kali kelima apa ke-8 itu. Essence ini kali ke-8. Oke. Nah, heran sih akhirnya kenapa nggak di ban. Iya, karena seorang Thanos ini sebenarnya kalau udah pasang balan udah habis, karena dia hero yang mengkonsumsi darah juga gitu. Nah, oke. Kira-kira nanti pertanyaannya maunya apa nih guys? Kira-kira di mana Akai membeli baju pantainya? Itu gimana? Gak dong, gak ada yang tahu dong. Oh nggak ada yang tahu. Gak ada. Setahu saya dia beli di Honolulu. Saat dia mampir di beach cafe gitu. Begitu. Wah, final threshold di pop up. Wow, Ayman baik masuk ke dalam belakang. Mari kita lihat belakang. Oke, ada Ayman siapa dia masuk? Pakai tapi dari Smith sudah tidak terbendung lagi dari Smith. Cool. Lanjut ya, kasih tahu. Tadi seorang Exchange masih mencoba aja mendefense ke arah mid lane inner turret-nya. Ini menjadi malapetaka karena udah mereka gak punya satu base turret dari mid lane. Membuat ada super minion nanti akan hadir di area mid. Tadi ada top lane, bakal coba dimajuin cita-cita minionnya. Karena tinggal colek ya hancur. Betul kan? Minion mengejar cita-citanya secara mandiri. Betul, MVP by Minion. Yes. Lord berikutnya sudah mulai hadir Land of Dawn. Sudah ada Smith, sudah ada komputerasi juga. Kayaknya di top lane sana mencari-cari mangsa siapa yang bisa di heavy spin olehnya. Pancingan-pancingan terus dilakukan. Bahkan, shit. Roy di situ dong, di versionnya. Ah, NT mau ikut. Ngeri banget di depan muka Lord. NT kadang-kadang NT. Harusnya dipakai buat flanking belakang tuh full bareng-bareng flanking kita. Lord berhasil diamankan oleh Tenta tuh dengan adanya sebuah retribution yang digunakan.
dikasih love yang gak dikasih. Ada perlawanan dari teman-teman Zero Crew. Zero Crew udah dari tas-tas-tas tuh, lihat-lihat tuh di tengah-tengah tuh. Riko. Ya, Pak, kita lihat Pak yang Riko tuh Pak. Wis itu. Iya, Riko berjalan ini. Ya tungguin lot ya berjanji ada mid lane. Mau enggak mau anak-anak dari Zero Crew semuanya terkurung, terperangkap, terpenjara di area base mereka. Dapat temenin bakal coba dihancurin ke arah base turret-nya. Udah ada kill call yang dikeluarkan. Udah ada kill call yang dikeluarkan. Kacau, sudah sangat jauh. Oh, dan di area belakang sana udah ada sosial di keluarga, dan sayangnya belum dapat member yang tepat. Tapi member lagi, teman-teman sudah tahu enggak. Tapi lihat bagaimana Aiden, dia masih bisa menculik ke arah satu BT TikTok. Malah nih mortalnya pecah dari sosok. Coba itu namanya Lucifer. Enggak, jadi masih bakal coba untuk dia TMB dong. Kelas itu. Ice Lash lagi di keluarga. Kemenangan sudah depan mata kah? Untuk tim dari tentukan, congratulations, selamat berhasil teman. Mendapatkan juara ketiga dari Dana Mini Turnamen Mobile Legends Rainbow Championship. Dan kemenangan mutlak, kemenangan pasti, kemenangan yang bisa dibilang one sided. Yes, game kedua ini sangat one sided untuk tim tentukan. Penuh loh. Tidak dapat dikejar secara keunggulan, tidak dapat diganggu secara kependudukan. Tentukan membuktikan dirinya, menentukan dan memastikan posisinya di peringkat ketiga dari Dana Mini Turnamen Mobile Legends Rainbow Championship. Kalau mau bahas sedikit itemnya nih, dari segi tim Zero Crew aja, kalau tentukan kita bisa gambarkan ini adalah item-item yang cukup masuk di meta kali ini. Tapi dari tim Zero Crew, apa ya kira-kira yang dapat dipelajari oleh tim Zero Crew? Yang bisa kita pelajari dari Zero Crew adalah banyak ilmu pengetahuan mengenai item dan juga penggunaan hero dan emblem. Itu yang bisa kita dapatkan pelajaran hari ini dari Zero Crew. Yes. Nah, tapi kan udah 20 like nih, Gi. Kasih gak nih? Kasih lah. Kasih lah. Oke. Okay. Nah, apa? Mendua nih. Nih, langsung aja pertanyaannya. Apa? Oke, format menjawabnya adalah nama dan Instagram. Untuk tim dari Dana Indonesia menghubungi kalian. Apa itu? Pertanyaannya adalah, apakah item attack speed critical yang dibeli oleh seorang e-retail dari seorang Smith? Mudah sekali jawabannya, tinggal dijawab spasi username Instagram kalian. Asken. Tas. Wah, tunggu apa lagi? Langsung gak sekarang kalian bisa dapetin tuh. Momen dapetin skin epic. Tapi untuk jawabannya kalian bisa tulis di kolom komentar. Lan sudah benar, cuma Lan harus menjawabnya dengan Instagram ya. Karena kita nggak mungkin kalau nggak bisa ngontek kamu. Betul. Win Talker, tapi spellingnya masih salah dari seorang Febri Lost Doll. Oh. Ih, udah ada kah yang benar jawabannya? Belum. Belum nih. Masa iya. Belum. Apakah kita ada break sejenak, Pak Produser? Okay. Yes. Ya sudah, kalian tulis aja jawabannya di kolom komentar dengan benar secara penulisan. Apakah nanti pemenangnya akan kita umumkan usai dari break. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Dana Mini Turnamen Mobile Legends Championship 2023. See you.
We'll be right back.
We'll be right back.
Oke, okay. Welcome back to Dynamic Tournament Competitive Premier League Championship. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kita akan mengumumkan giveaway-nya setelah break. Biasa. Di sini ada dua jawaban benar dari Febri Losdol dan juga Rio Kurniawan. Tapi akan hanya ada satu skin yang dibagikan, yaitu kepada Febri Losdol karena dia berhasil menjawab di bagian lebih dulu. Tuh. Nah, untuk giveaway selanjutnya akan aku bagikan di headline. Di like ke 30. Like berapa sekarang? 20. Ayo 10 lagi. 10 like lagi. Wish lagi ini kita memiliki partai grand final yang tentunya akan menjadi partai yang sangat berdarah untuk kedua belah pihak. Ini hidup dan mati mereka. Karena dapat hadiah yang berbahaya. Kalau mendapatkan hadiah yang juga anyway, apa itu? Tadi ada VT yang diputarkan dari apa skin-skin yang kita akan bagikan. Itu adalah skin-skin epic yang epic banget. Sangat-sangat ya. Keren pastinya dan sangat-sangat membuat kalian pasti makin bisa lagi kalau misalnya mau push rank, bisa fashion show ketika lagi mau nge-pick. Betul. Skill of Kinon. Doi. Ya. Oke. Okay. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai best of three series dari Grand Final. Dana Mini Turnamen Mobile Legends Women Championship. Sir, what's partai yang tunggu-tunggu Presiden Fanny menjadi pilihan pertama untuk di-ban di partai puncak kita pada hari ini. Dan di belakang Case Fitra, ini Case Fitra selalu menjadi ini ya, buat kita aja. Buat kita tuh kayak player yang highlight gitu, di arah yes. Gameplay. Betul. Your team is banning. Gak lupa juga di arah Lurking Legends ada Fantastic dan juga K. Oi, ada Fantastic. Ini keduanya adalah tim-tim yang bermain dengan roster 4 orang. Oh, pernah bermain dengan roster 4 orang. Oh. Larking Legends dan juga Mas Bro Capybara. Ya, dan ini mereka dengan formasi lengkap ya. Sekarang 5 playernya sudah berada. Mereka sudah berubah.
dari menjadi seorang Blackpink, menjadi sebuah Noah, karena dari berempat jadi berlima. Benar. Tuh. Mencitar Valentina, oke. Okay. Yes, bagus banget. Pick yang diamankan oleh tim Mas Bro Capybara. Masih oke sih nih, kalau mau diambil. Eh, dari sisi kiri juga masih dapat power pick. Dua power pick juga diamankan. Sekarang Melissa dan juga Arlo. Dan juga Alice, oh, Alice Jungler bro. Dari Meta Filipin. Gak ada seorang, oke. Okay. Meta Filipin, tapi ya flowing blood dari di Alice kan gak bisa kepake kalau misalnya masuk ke King's Call. Jadi ya gantung nanti gimana dari Mikal gak jago ini bisa cover. Betul sekali. Atlas berhasil diamankan oleh pemuda Sian. Digi gak sih? Nah. Digi daga. Digi tu daga. Digi sih. Gak ada Digi, Atlasnya fatalnya kemana-mana. Mau gak mau harus ada Purify. Untuk mid laner mereka. Tapi kalau untuk Melissa kayaknya susah juga ya kalau mau. Nggak perlu sih dia. Apa namanya, go away aja kan nggak bisa masuk. Betul. Eh, Hanzo. Hanzo jadi ban. Emang belum ada sosok jungler ya. Karena berasumsi bahwa Min Sitar-nya kan ada di XP. Jadi ada jungler. Itu satu gold laner lagi. Untuk case Fitra. Ambil siapa, yes. Kamu ada Melissa begitu. Terima dulu. Oh iya, bagus. Kamu harus buat head to head sama Arlot. Betul sekali. Dia main sitarnya fix buat jungler nih. Naga sebenarnya bisa juga kan lawan Arlot. Bisa. Naga yang kamu yang lebih tadi. Apa yang kau lakukan is magic. Wajah kau lakukan is magic. Naga itu naga. I am the power of light and bagiku kau yang terindah. Siapa lagi? Itu FTV zaman dulu. Tiba ada nyanyi itu di sini. Iya. Emang ini acara live musik guys sebenarnya. Beatrix. Jadi udah pasti sih head to head yang balik sekali. Tuh ini sebenarnya kanan oke okay sih. Draft lumayan adil lah ini. Ini bisa tinggal menunggu elemen-elemen of surprise dari kedua belah pihak. Balance sih sebenarnya enggak juga ya, Zak. Dibilang balance karena Mus bisa ngatasin Arlot, Melissa itu kena sama Beatrix. Jadi sebenarnya kalau gak jago dan kawan-kawan sebenarnya punya chance lebih baik sebenarnya ya. Dan gak ada yang pegang Purify. Tandanya pemuda Siar ini akan sangat bebas. Iya. Oke, ini dia babak grand final kita. Best of 4 series. 3-3-3. Dari dalam ini turnamen Mobile Legends Championship 2023. Oke, siapa yang menjadi juara di game pertama kita? Kal gak jago, langsung ditemenin oleh pemuda dan juga Ransky untuk bisa farming di area orange buff juga dengan Kay. Wah, jungler mereka ini kan bilang sama-sama lama juga ya untuk bakal farming. Jadi, memang pasti butuh bantuan. Betul sekali. Masih aja mencoba. Bertukar damage, bertukar pikiran, bertukar XP dari kedua belah pihak tim. Tapi run skill berhasil mencicil-cicil dari seorang K. Ini menuju ke arah satu first blood kah? Karena udah banyak yang dilakukan. Dan satu basic attack udah cukup untuk menumbangkan pemuda Asiar. Lord pencipta di arah mid lane sendiri. Wah, run skill sebenarnya nggak mau sampai kehilangan momentum yang sudah terjadi, tapi ternyata terlalu maksa dan akhirnya menjadi perang kedua yang tumbang. Ya, dari
orang seorang run skill dia nggak boleh terlalu offside ke arah depan karena akan sangat mudah bagi tim Larking Legends mengambil ke arah kill, secure dari killnya sendiri. Oi. Tapi di atas perang jarak jauh terjadi antara Melissa dan juga Beatrix. Renner. Oh. Mike, oh Mike memang main MM ya. Ya Mike anaknya M banget, MM banget karena Mike M-nya adalah marksman. I-nya beban kayaknya begitu nih. Dibebani gue. Oke, sama-sama level 4 dari Romer ya. Sama udah punya ultimate, udah ada Fataling, udah ada Defense Adjustment. Apalagi Turtle sudah mulai hadir. Gimana pemuda Ahasyar bakal coba untuk mencari orang yang tepat dan perfect match dari cara belakang. Tapi Turtle diamankan oleh Mikal Gajago. Jadi teman-teman dari tim kiri akan coba untuk melakukan kontes lagi dari bottom lane. Final Slash, Profesor dalam ancaman. Profesor sendiri belum mengeluarkan Inferno-nya. Jadi bersabar dulu. Tim coba untuk mencari momentum tepat. Cari untuk siapa? SP siapa yang bakal dikeluarkan? Dan ini dia, Inferno hadir membalikkan keadaan. Bahkan Flicker terpaksa digunakan. Hingga dari Boki. Lagi kalah level juga nggak bisa berkutik. Jadi nggak bisa dideketin ya sebenarnya. Oh iya. Evita Pierce. Kenapa? Iya, sama Chelsea Island, dukung suami soalnya. Gitu. Atau, ini dari God Difference. Belum cukup terpaut jauh, karena match-nya masih cukup berimbang antara kedua belah tim. Profesor walaupun Master, Mas Bro, Capybara sudah terpick off sebanyak 3 kali. Cuma itu tidak menjadi alasan mereka untuk tidak tetap mencari uang. Woi, gawe katanya. Ya. Minggu gawe. Tuh. Ya. Dan defense adjustment udah di kantong sama Valentinanya Ransky juga sebenarnya. Mereka punya potensi yang baik sih. Mereka punya King's Call, mereka juga punya defense adjustment dan pertarungan bakal terjadi. Ada yang satu musuh dari keluarga, tapi Fatalis juga mulai connect. Dan Kajak punya hilang, dan juga Kajak Kay juga harus hilang di kantin. Sebenarnya mulai muter kualitas permainan, tapi si lain, Mike. Dua marksman kita ini sama-sama on point banget. Dengan adanya Go Away yang dikeluarkan sekarang, Mike mencoba untuk mengejar ke arah satu profesor. Bahkan ditanya coba dikeluarkan, mencoba menyerang balik. Tapi di area belakang sana tiba-tiba, Rangers yang dikeluarkan. Juga final slash membuat akhirnya Fatalis hilang. Wow, ada flicker untungnya. Mission fantastic ini ngeri-ngeri juga. Iya, benar-benar fantastic ya. Fantastic. Dari Ransky masih mencoba aja clearing ke arah mid. Di arah mid lane. Iya. Profesor gak boleh terlalu greedy sih. Oke, gak jadi perfect turtle karena turtle dari terakhir. Kedua, kantong, ya? Berhasil di take down oleh tim dari Larking Legends. Oke, satu defense adjustment juga udah dikantongnya juga, udah di copy. Berarti ada Fataling. Ini mungkin yang bisa di target yang ditarik ya sama Valentinanya adalah Xavier atau Melissa. Betul. Nah, ini ngeganggu banget damage ya. Sama-sama double kill tadi dari Case dan juga dari Mike. Gitu, harus ya. Mau masuk ke arah lapan. Wah, Ransky gak sempet ngapa-ngapain. Sulit untuk bergerak karena flicker dan juga defense adjustment plus ada ya downing light. Jadi combo wombo membuat dari Ranskinya tumbang. Untuk kali ketiga mulai ada pengeroyokan massa di area top lane, mengejar ke arah Case. Kembali menetrate sudah dikeluarkan. Ada perfect match mencoba untuk menjaga teritori supaya satu Mike gak bisa kemana-mana. Dan Mike akhirnya bisa di shutdown setelah ada King's Call yang dilakukan plus ada juga Fataling. Ini baik banget untuk tersetup yang dilakukan oleh kedua player tadi di area top lane. Betul, karena kehadiran Mincitar dan juga Fatalings membuat sebuah pergerakan yang sangat fatal harus dilakukan oleh tim Mas Bro Capybara dengan kehilangan. Iya. Nah, untuk tim Larking Legends dengan kehilangan kedua teammate-nya. Okay. Tim game sama-sama kuat sih. Kita bisa tahu oke. Okay. Ini Alice kalau udah di late game, wah serem banget. Apalagi dia udah punya Clock of Destiny di awal-awal sekarang.
Ini menuju ke arah dominan Ice sepertinya. Kita bakal tetap fokus. Dominan Ice itu mau mengganggu ke arah Orange Buff, hampir saya dapatkan, tapi untung damage dari dominan Ice belum sebesar itu. Betul. Karena memang lebih baik secara ini lagi bulan Ramadan, lebih baik menuju ke arah dominan Ice daripada ke arah Pop Ice. Tuh. Ada fatali yang dilakukan. On point kali bertemu dengan The King's Call. Tadi seperti pembunuhan gak bisa dilakukan. Dan ini ambil gagal jatuh. Ini langsung dilakukan. Fantastic dengan double kill. Ini mengakibatkan 3 player. Ini teman-teman Mas Pro akhirnya hilang. Turun gunung. Dengan ada pika Mubiru. Biru. Serukan apa ini? Kenapa iya. Tiba-tiba secara gameplay sangat dewasa? Bosa banget. Seorang Larkin Legends. Masalahnya yang menjadi momok tuh Kay sekarang. Belum tumbang sama sekali. 4 poin kill jadi harus di shutdown. Dan ini bisa menjadi key of victory buat teman-teman Larkin Legends sebenarnya. Yes. Tolong ini masih aja. Apakah berhasil dapat itu? Retribution on point. Tapi dari belakang sana lihat case-nya bakal coba dihalangi oleh Boki. Boki yang enggak mau. Nah, udah mulai ada profesor dari Miki Antonio maju ke depan. Udah ke siapapun yang ada di depan matanya. Dari belakang sana Miki yang terlalu nafsu. Nafsu membunuhmu kawan-kawan. Hilang di arah mid lane. Yes, masih aja didorong-dorong oleh seorang Mike. Karena dia tidak pantang menyerah. Wah, defense aja cuman di pop up dari seorang Mr. Dio. Tapi membuahkan hasil yang sangat baik ke arah Tamus dari El Profesor. Profesor kasih badan terus okay, ya. Tapi bakal bahaya kalau misalnya dia gak bisa dapetin ke arah Melissa lagi atau ke arah Safiarnya. Ada deh tadi Safiar di arah late game ngeri banget. Jujur, late game harus menjadi concern tersendiri bagi teman-teman dari Last Bro karena, justru dari Mas Bro. Ya karena kan Safiar tuh lawannya ada Elise, ada Melissa. Berat ya kalau misalnya 3 hero ini jadi. Ya, karena Koni kan dari ketiga hero tersebut adalah scaling dari segi damage, item dan juga defense. Oi. El Profesor masih mencoba saja clear minion di atop deh. Tapi Elise dari seorang K berhasil mendapatkan defense judgment. Oh, fatal yang defense judgment. Kita mengenai King's Hall juga menjadi combo-combo yang siap. Final hilang, ada final slash. Untuk mendapatkan ke arah pemuda. Tapi pemuda di sini menjadi orang tua yang jompo karena langsung hilang begitu saja di tangan. Dari itu, okay. Lagi dan lagi, yes. Case gak bisa dibendung sama sekali positioning yang dia miliki. Ini menunjukkan kualitas permainannya dia sih. Dia tahu betul nih, combo di jalan. Kayak gue punya Nibiru Passion dan lihat Boki di arah depan sana. Udah mulai coba untuk diharas, bakal flickernya terpaksa di mana. Yes. Tak lupa juga, seorang profesor harus menebarkan dirinya secara dia saat ini masih sangat mudah untuk dikluturkan, masih sangat mudah untuk di-meltdown oleh hero-hero dari tim Mas Bro Capybara. Katanya nih, mulai ada kerusuhan yang bakal dibangun. Mulai kelihatan ada kaca di depan wajah dari sosok Profesor V. Oh, dia nggak ngecek rumput. Lalu ada informasi pertama, yang seharusnya sudah bisa diberikan oleh seorang pemuda siar. Iya. Lord udah mulai dipop oleh K. Lord bakal coba diamankan. Ada Melissa juga tapi kayaknya kelamaan. Kelamaan ngatur setup, kelamaan ngatur tempo. Iya. Sepertinya Lord gak di kontes sama sekali. Mulai masuk dengan Pegaso dan juga Flicker. Maskinya menjadi korban pertama. Ah, ini mulai lumayan berantakan dari teman-teman Mas Bro karena miscalculate dan juga miskomunikasi yang dilakukan. Buat mereka gak dapet apa-apa, malahan kehilangan Ransky juga. Yes. Nah, dari tim Larkin Legends, apa yang harus dilakukan untuk memenangkan pertandingan ini? Dari Larkin Legends? Red team turret has been destroyed. Kejar Beatrix. Itu udah di point of victory kita sih sebenarnya. Karena kita itu
bassnya masih bisa pre-hit, belum tumbang. Jadi kalau bisa ditumbangin sama mic terutama, pas shutdown dapat gold-nya lebih banyak. Lihat bagaimana? Yes. Satu mulai Arlott dan Nari selesai. Berhasil terdekat. Downing Lighter sangat menyakitkan dari seorang Mr. Fantastic. Mr. Fantastic ini dari Fantastic Four ya? Bukan, dari dunia fantastik. Oh, beda dong. Ntar ada istana boneka dong di sana dong. Agak lain sih saya ini ya, emang. Ya, saya kan cuma bernyanyi. Masalah besar dari teman-teman Mas Bro adalah mereka enggak konsisten untuk melakukan team fight sih. Ransky dari tadi terpick off, Ransky selalu jadi korban sampai mungkin bisa dibilang paling banyak menelan point dead dengan 6. Di positioning dari Ransky dari tadi bisa terekspos sama Kaja yang dari tadi Kajanya flicker Divine Judgment, flicker Disman Judgment. Dan Ransky yang nge-copy ke arah Divine Judgment dari tadi juga enggak beri impact apa-apa. Tuh. Karena dia tidak punya flickernya itu. Ini Atlas ngapain? Wah, muda mulai mencari-cari informasi. Yes, masih aja informasi dicari-cari di pop up dan juga dirasakan oleh tim dari tentukan dan juga Mas Bro Kapibara. Tapi sebelumnya aku mau minta dan tidak bosan-bosannya siapkan 30 like setelah live ini. Kami akan memberikan satu buah skin ekstra. Menuju ke arah rata dan ini menjadi setup yang baik sekali bagi teman-teman. Kita Rewards Legend bisa mendapatkan 4 orang MP tersisa tinggal Ransky doang. Awat Aridin berada di wipeout dan akhirnya menangan berada arah Larking Legend. Wah, okay. di luar prediksi walaupun secara draft mereka tidak diunggulkan, tapi mereka bisa membawa gamenya ke arah kemenangan. Karena draft tidak diunggulkan, tapi dari segi gameplay dengan disiplinnya mereka buat mereka akhirnya memenangkan pertandingan. Di sini kredit untuk Rans Fitra yang menurut gua bagus banget positioning untuk bermain marksman-nya. Untuk Ransky, yes. Ya semangat. Ini belum selesai. Betul. Nah, di channel sendiri sudah ada 23 likes. 7 likes lagi, aku akan memberikan giveaway sebesar 1 unit skin epic dari Dana satu Indonesia. Si 1 unit tuh. Nah, ini langsung kah Mas Dipet? Oke. Okay. Kita akan ada 5 minutes break. Nanti aja. Aku ngerasa ini final yang terbaik yang dilakukan oleh kedua tim. Iya, sudah terbaik memang, yang bisa dilakukan. Ya, dan ini memang layak untuk berada di puncak. Apa permainan mereka itu bisa diacungi jempol. Dan untuk game kedua, Vesel dan kawan-kawan sih gak boleh off position dan komunikasinya juga harus dilancarkan. Apalagi tadi Atlas harusnya punya chance untuk infoin kalau kita team fight di area Lord, tapi ternyata itu gak terjadi. Yes, masih menunggu seluruh kontestan untuk masuk ke dalam room. Tapi sebelum itu, Gio, aku mau bertanya. Apa itu? Aku sedang bertanya Anui. Lak lui. Lebat. Apa yang mau ditanyakan? Enggak, udah. Gak usah. Jangan pengen tahuan mentalnya dong. Kan Anda yang ngomong sendiri tadi. Kan saya cuma lempar aja. Juga. Ini kita
Back dulu atau gimana? Oke. Ya udah. Begitu kita akan segera kembali di game yang kedua di babak grand final. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Dana Mini Turnamen MLBB, because we'll be right back. Oke. We'll be right back.
Yo, 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 welcome back di dalam Interpublic Streaming Championship. Masih bersama gua Erza dan juga Gio yang bakal nemenin kalian di partai puncak kita pada hari ini, karena kita udah masuk ke game yang kedua. Game yang bisa menjadi game siapa aja. Baru aja tadi kita melihat game yang pertama dimenangkan oleh tim dari Latin Legends dengan menggunakan unique pick-nya ke arah Alice di sisi jungler. Yes. Free banget ya. Untuk mengklaim giveaway kalian, membuatlah menjadi 40 like, 30 like di kolom komentar YouTube Gana Indonesia di tayangan yang ini. Dan juga yang sedang menonton, tepuk tangan untuk para grand finalis dengan memberikan emot tepuk tangan di kolom komentar. Wih, tepuk tangan. Gitu. Ngeri ya. Ini yes. Partai puncak yang dimana Kaja langsung di ban karena dia tadi ternyata Kaja. Need some stitches? Mister Bia, ini emang ngeri banget sih. Dia tadi bisa nangkep cara Valentina terus. Transkinya udah mulai. Oke, gua enggak mau sampai Kaja lagi dan gua Melissa. Karena Mike enggak boleh ada. What's your command? Your team is picking. Dari seorang Fanny, sudah di band juga. Apakah Fanny-nya dari tim Mas Bro Kapibara ini sudah pernah kita lihat ya? Your team is picking. Emang iya? Makanya aku penasaran aja. To live is to drink the reaper. Kalau nggak salah sih iya ya. Faramis dilepas. Valentina juga. Your team Arnold is picking. Wah, ini bisa di copy Valentina sih. Iya. Yeah. Glue oke okay, ini glue. Belum Arlet, tapi ya nggak terlalu kuat juga sih harus ketemu Arlet. Yuzhong oke. Okay. Yuzhong paling. Ya, tergantung dari siapa, Bapak Profesor. Bisa kuat nggak, tapi tadi istilah juga menjadi pilihan yang baik. Bisa hand-to-hand bersama dengan Arlet. Yes, masih aja diambil dari seorang Beatrix dari sisi tim Mas Bro Capybara. Nih udah nggak ada ini nih. Teman kemana? Mereka harus ambil ke arah MM. One sih, ini one enak banget sebenarnya ke tim game. Cuman ya BT-nya kalau Ransky lagi ikut altar aja sebenarnya. Di apa yes. Yang dilakukan? Nah, masih aja Faramis. Faramis ini hero yang sangat ngeri loh di patch kali ini. Faramis. Ya betul. Farabet lebih parah. Karena udah Farabet. Atlas langsung di ban aja mereka karena. Dilepaskan lagi Atlasnya untuk seorang untuk pasukan dari Mas Bro Capybara.
Kalau yang jago masak. Your team is picking. Mas bro. Apa yang jago masak, Za? Dari kata-kata yang mana nih? Sekarang. Dari Farah. Yes. Masih aja. Berpikir. Oke, okay, Hanzo diambil oleh seorang K. Hanzo ya, ini masuk belakangnya enak banget ini. Yes. Triknya bisa di ejam-ejam, Faramis juga bisa. Tergantung nanti kalau dari K bisa nggak dia. Apakah dua hero terakhir akan diamankan oleh tim dari Mas Bro kami barat. Thorns remain. Dan juga Franco. Selat dengan build tank. Apakah kamu jadi jawaban bagi teman-teman kalau dari aku? Lolita, boleh-boleh nih. Lolita, Kufra, Grok, buset, pilih dipilih. Lolita ya. Ya, dan akhirnya Lolitanya dipilih. Jadi Neman Blast nanti akan menjadi salah satu aspek penting untuk melakukan setup penyerangan. Betul sekali. Ya. Ini sudah siap dari Larking Legends mengambil ke arah Lolita untuk punggawa tahun depannya. Dan Mas Bro Capybara mengambil sebuah Mas Bro Capybara mengambil sebuah Lolita jikalau Larking Legends mengambil ke arah sebuah Franco. Oke. Mikael gak jago dengan emblem sawinya. Diharapkan bisa untuk memberikan pressure yang berlebih. Ada pedagang-pedagang sawi. Oh, betul. Karena sawinya dipakai terus belakangan ini. Dan ini dia untuk game ke 4 dari kedua dari best of this series. Antara Larking Legend melawan Mas Bro Capybara. Masih aja bertukar damage di arah mid lane. Si awal-awal dulu sebelum ada badai nanti ya di pertandingan ini. Satu kaki. Teman-teman Larking Legend sudah berada di angka juara, tapi untuk Mas Bro mereka bakal berjuang setelah kerja keras pastinya. Bisa menjaga asa mereka untuk membalikan keadaan. Dan adanya mendorong cita-cita minion. Yoi. Dan ada Ransky di sini, harusnya dia bisa apa ya? Bisa memberikan setup yang baik dengan ada Nicol Altar nanti di level 4. Harus hati-hati dengan Fantastic yang kita tahu tadi menggunakan Saphir begitu perkasa. Kali ini dengan Valentina, seakan-akan sini gue jadi main Valen, bro. Yes. Akan ada ganking yang dilakukan oleh tim dari Lord Regents. Dengan adanya seorang Lolita di sisi dari tim Larking Legends akan menyebabkan apa nih impact kira-kira untuk ke beliau? Impact apa? Bad impact. Impact dari apa tadi? Lolita. Lolita ya paling dia bisa ini bisa nahan dari Renner, Beatrix-nya, dan juga bisa melakukan counter setup. Apalagi ini harus dikombo banget sama Fantastic. Dia harus counter ke arah Cold Altar ke kopinya, jadi main blast sampai Cold Altar. Terus ada Mike di situ, nggak boleh nggak ada Mike. Kalau nggak ada Mike ya damage-nya bakal kurang. Kalau nggak ada Mike kita nggak bisa ngomong. Tuh mikrofon. Betul. Kalau nggak ada mic, utang nggak lunas. Mikrofon tunas utang. Yes. Masih aja dicoba oleh seorang Faramis dari seorang Ranskel. Baru masuk lagi ke bawah.
Cook Altar sih, balas dengan Cook Altar. Kali ini top kolai pertama operasi target operasi dari Kaldra Jago dan PKH tersebut. Ada Tom Rose yang dibangun, dan Kaldra Jago menjadi korban pertama di pertandingan barisan di tangan Fantastic. Hilang sudah sang jungler. Begitu kan dengan Turtle ya, pasti bukan hal yang baik kehilangan di Kaldra Jago. Yes, masih aja coba diamankan dari sisi bottom lane-nya dari seorang Boki Gio. Menurut kamu kira-kira siapa yang bisa mengangkat Xperia ini? Xperia ini harusnya dari Izla. Kalau dia mau fokus untuk jaring minion supaya dia bisa untuk bantuin teman-temannya, tapi dengan keadaan sekarang. Nah tuh, bagaimana si Boki udah langsung nge-cover aja, nge-freeze minion ya. Supaya gak bisa dapat XP dari Tarizla-nya. Jadi ya, untuk sekarang bisa dibilang Boki yang lebih keunggulan untuk Larking Legends kan? Iya. Gokil. Kita level. Gorengan kikil. Gorengan kikil. Ada Valentina juga join the fight dan lihat ya langsung pulang Tarizla-nya. Gak terlalu greedy. Dan udah mulai ada penekan ninja ini keluarkan. Yang jarak yang cukup jauh. Lagi dan lagi di freeze terus-terusan. Sudah dikasih dan Iron Hook kali ini menjadi asis yang maksimal terhadap Patrice dan aduh, ada pertukaran yang gak baik pastinya. Nah, satunya execute. Jadinya gak dapet poin. Yes. Kenapa dari segi Mas Bro Kapibara masih saja Kais Fitra, salah satu highlighted player dari Mas Bro Kapibara. Yoi. Iya betul. Kalau yang kedua, coba diamankan Aaron Hook ke arah depan sana, tapi ada satu penalti zone. Altafi juga, satu top berhasil di tangan ini. Menles, terkena kepada satu player aja. Dari belakang sana, fantastik dalam keadaan yang tinggi babak. Tidak baik-baik saja. Satu tonton akhirnya mendapatkan satu poin yang berharga di taman dengan Raski yang berhasil mendapatkan cara Mr. Vita dua ditukar satu dan juga ditukar Turtle. Betul sekali, masih saja dicoba dua, even dua melawan satu, masih saja dicoba terus Boki ke arah Profesor. Bisakah Boki, tapi ini perang yang tidak berujung ya. Iya. Sampai lebaran. Jadi sedih yang tak berujung. Betul. Di atas masih aja pasukan dari Larking Legends mencoba menggempur ke arah pertahanan dari seorang wanita. Kita bisa melihat bahwa Turtle nyaman kan. Tapi Nakal Ninja ternyata nggak beri impact apa-apa. Ini keadaan mulai berbalik dari case Tra dan kawan-kawan yang berhasil memberikan pressure di awal. Untuk ngomongin di late game ya, Moskov sih menjadi tumpuan utama dan Kay juga nantinya. Tapi jangan lupa di sini memang early game memang harus dikuasai banget sama teman-teman dari Mas Bro. Nah, dari Mas Bro kalau misalnya mereka nggak pegang early game, game bakal susah banget karena langsung lihat kita tahu nih. Dan game juga bisa terlalu banyak berkutik. Yes, benar banget. Lancelot itu baik untuk early to mid game. Yes. Tau-tau dibuka. Wah, ada bloody honey masuk dalam tubuhnya. Lain, makan flicker digunakan. Benar-benar niat banget. Dua player, yes. Tiga player dihilangkan. Perfect Turtle kali ini. Sebenarnya di tangan Mas Bro. Dari Lancelotnya tidak ada gangguan, tidak ada hambatan seperti dalam tol. Dan yang membuat dia dan teman-teman itu tajir nitip. 6-1 point kill ini bukan hal yang baik. Cuma perdan goldnya yang juga gak terlalu jauh ya. Gak terlalu, yes. Gak terlalu timpang banget. Neko Ninja dan bahkan dari King gak punya perfect buff. Tapi bakal cepat dikembalikan keadaannya karena dari misal gak jago dimakan gitu saja. Elmonya cepat-cepat dibangun. Profesornya bilang keadaan mulai berbalik, keadaan dan juga angin segar berhasil didapatkan
Le, teman-teman dari Lurking Legend. Yes, dari Lurking Legends masih ter-take down sejumlah 2 orang, yaitu dari arah XP laner dan juga God jungler. Ini game masih berimbang ya, secara gold defense tidak terpaut cukup jauh, hanya kurang dari 1000 gold. Ya makanya masih bisa menjadi game mix apa aja. Makanya ini midlane-nya udah bisa dihancurin. Yes. Jauh mata memandang baru ada 1-2 dua tarot yang hancur di jarak top lane sama jarak mid lane. Permainan mereka memang cukup beda jauh dibanding sama game yang pertama. Terlalu agresif, cukup pasif, tapi memang ketika ada objektif kita akan bermain lebih lebih aktif lagi. Yes. Dari Boki ini kira-kira dia harus respect terhadap kehadiran seorang Faramis nantinya. Karena kalau dia nggak respect, apapun skill yang dia keluarkan tidak akan sangat berguna bagi kedua belah tim. Betul, betul, betul. Bilang, nih, Mush sangat menjadi moment of truth. Kali ini Pinnacle Ninja ngejar ke arah. Aduh, Mikael nggak jago dan Mikael nggak jagonya hilang. El Momento bakal dipegang oleh teman-teman dari Legend karena Lord ada sekarang. Bisa diamankan, udah ada Moskov di sana, ada K juga. Ah, ini sih gratis ya, Lord giveaway, Lord epic yang akan diberikan. Dan ini bakal menjadi moment of truth bagi teman-teman dari Breaking Legend. Kita udah mulai mencoba untuk membagikan amarah mereka. Betul. Nancy dan kawan-kawan masih cukup struggle. Kan, nggak mau. Ini defensive maneuver harus dilakukan tubi-tubi sih. Betul sekali. Defensive mechanism harus dilakukan. Dan dari Mike. Mike goldnya langsung udah menang jauh, nggak jauh-jauh banget, tapi dari 500 jadi hal yang baik. Dia punya Corrosion, dia punya Golden Staff dan punya DHS. Ini 3 item yang benar-benar sadis untuk Moskov. Jadi, Blood Armor belum ada yang pegang dari tim kiri. Jadi damage dari Moskov harusnya bakal tembus kemana-mana. Jangan dilupakan ya bahwa tim dari Lurking Legends memiliki Beatrix. Ya, betul. Lurking Legends mah adanya Moskov dong. Oh iya, Moskov. Moskov dan juga Beatrix. Dari Lord yang pertama yang biasa dihasilkan adalah satu inner turret dari top lane. Untuk di arah mid lane masih belum bisa dihancurkan inner turret-nya. Dan bottom lane juga seperti itu karena memang agak sedikit terpisah permainan dari Mike dan lain-lainnya. Bottom Rose coba untuk mengamankan monster jungle area bottom lane. 12 menit waktu telah diinjak. Apakah winner? 12 menit, betul. Yes. Aduh, Rook. Nih, belum kena siapa-siapa. Masih mencari tanda optimal lagi karena Iron Rook-nya bisa dibilang mencari ke arah yang lebih optimal. Iya, karena itu kan ini bermain lebih disiplin lagi, bisa diterapkan. Buat teman-teman Lurking Legend, mereka udah megang kendali permainan, mereka udah segala macam situasinya. Iron Hook terhadap ke arah Lolita ini bukan yang jadi jawaban pastinya, bahkan nggak mau sampai di bloodyhan. Momentum-momentumnya ini harus diciptakan. Jatuh. Udah mulai ada Ransky yang menjadi korban pertempuran berusar karena K. Yes. Dengan Pinnacle Ninjanya itu baik sekali sih dia. Tahu orang mana yang bisa dia hajar, langsung dihajar. Walaupun Ransky-nya nggak pakai ini ternyata. Pakai belum support, dia pakai Magic Warship ternyata. Yes.
Irza kemana Irza? Apa? Halo? Diam aja. Mr. Fantastic mencoba sneaky-sneaky ke arah Lord dari Mike. Mr. Bio lihat Mike yang jadi target operasi namun guys dapetin ke arah depan dan lihat siapa yang kena. Oh, dapet 2-3 orang. Ini transkin yang hilang, Tracy yang hilang. Wah, tapi Fantastic terlalu offside. Apakah Profesor yang udah itu bang juga memisahkan dengan Michael gak jago Lordnya berhasil diamankan hampir saja wipe Rico, out Rico Rico tas. Yes. Oh Lancelot masih mencoba try hard untuk clear minion saja tapi Michael gak jago tertake down. Aduh ini menuju ke arah clean sweep 2-0 tanpa balas karena Lord ini rencana rencana ya kan direncanakan betul. Nah, bukan rencana salah. Ya saya kan nggak mau copy kata-kata orang ya, ini kan saya rencana betul ini betul. Bujana hei dengan Lopez sudah berganti ke bottom lane tandanya anak-anak dari League of Legends punya kemampuan yang lebih baik lagi untuk menggempur pertahanan kakek namun dapat 2 orang Dominion Blast dapat 1 para profesor dan apakah Larking Legends? Larking Legends? Larking Legends! Lucy, the champion! Tidak! Larking Legends! Mini Tournament MLBB 2023 congratulations untuk Larking Legends easy 2-0 semua orang punya asumsi terhadap Mas Bro Capybara sebelumnya, tapi ternyata Larking Legends membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas di atas dari tim Mas Bro Capybara. Tapi okay. Nice line untuk Mas Bro Capybara. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu secara item dari K itemnya ini sangat optimal untuk masuk ke arah backline-nya, memastikan untuk backline dari tim Mas Bro Capybara tereliminasi dengan cukup cepat dan adanya seorang Mike dengan Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword lalu Malefactor untuk memecahkan ke arah armor dari hero tebal yang dimiliki oleh tim Mas Bro Capybara. Jadi this is sebenarnya hero advantage menang dari Mas Bro Capybara, cuman penggunaan dan chemistry mungkin dimenangkan oleh tim Larking Legends. Jadi sekali lagi selamat untuk Larking Legends. Tapi nih guys, sebelum kita closing, nggak bosen-bosennya aku ngingetin untuk selalu top up di Google Play menggunakan Dana karena akan selalu ada voucher senilai Rp10.000. Dan akan ada giveaway terakhir dari kami. Tapi boleh dong like-nya dijadiin 30. Betul. Masa iya, gak sampai 30. Cuma gak ada IG aja penonton serial. Pakai IG teman kamu. Bisa. IG kita juga bisa. Masa pakai IG kita redeem sendiri itu skin. Oh iya, juga. Bang, aku kalau beli game Steam di Steam pakai Dana. Mantap. Thank you Ramen Kid. Lagi. Mungkin bisa kita sedikit ucapkan adalah terima kasih buat kalian semua yang udah berpartisipasi buat juara kita juga dari Larking Legend. Permainan yang luar biasa, perjuangan mereka patut diapresiasi dan untuk Mas Bro jangan kecil hati kamu juara 2 udah memberikan permainan yang luar biasa juga tapi memang Fortuna belum ada di pihak kalian aja. Nice try. Dan apa lagi? Enggak usah nunggu 20-30 like, kita bagiin aja sekarang. Oh, udah, boleh. Skin terakhir. Terakhir. Siapakah pemenang dari Dana Mini Turnamen Mobile Legends Bang Bang Championship? Itu pertanyaannya.
nama dan jawaban spasi Instagram kalian, karena akan dihubungi oleh pihak dari @dana.id. Selain @dana.id, bisa dipastikan bukan akun official dari @dana.id, yang dimana itu adalah penipuan. As. Sekarang kalian pertanyaan apa enggak? Itu tadi, siapakah pemenang? Oke. Okay. Ada langsung antikornya ada Monkey.Tank, Lurking Legend. @Stephen.Ardia. Bapak produser, catat. Tapi dengan berakhirnya grand final kita kali ini dan juga giveaway kita yang terakhir, betul. Ini juga menjadi akhir dari perjumpaan kita. Iya. Sampai jumpa di Dana Mini Turnamen Mobile Legends 2021 selanjutnya. Aku Erza, mohon maaf jika ada salah kata dan salah perilaku. Juga dan partnerku Gio pamit untuk diri, mungkin kru yang bertugas juga ucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu di next event. Bye bye. We'll be right back.